Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehari dua baru ni kita heboh dengan no sajak. Apa tak kenal dengan sajak? Okey, macam gaul bisa panah. Okey. Oh ya, lupa. Kan saya berada di dataran Pasar Manuk Baru. Majlis Daerah Dabung. Okey. Merupakan checkpoint untuk ke Manik Urai Baru. Okey, sekarang hujung sana dari arah Gua Musang. Dan sana dari arah Kuala Kerai. Okey, kita bergerak 2-3 langkah daripada signboard ni. Kita tengok pemandangan di sini. Okey, ni kedai. Kedai. Hujung sana ada macam-macam pasar. Hujung sana lagi bangunan dua tingkat tu bangunan majlis daerah. Dan sekarang kita sambung pasar sajak tadi. Ramailah orang tak puas hati pasar sajak ni. Sebab mencetuskan huru-hara pakai telekung. Tiga orang yang pakai telekung di Pekah. Jadi tak nak ulas panjang pasal sajak ni. Menteri Hal Ehwal Agama yang ambil alih. Aku nak kongsikan sedikit page antara page Dr. Mazhar dan Mufti Wilayah Persekutuan yang mengeluarkan kenyataan tentang Muhammad Sajak ni. Dalam banyak-banyak, Dr. Mazhar adalah orang yang berbeza pandangan tentang isu sajak. Dr. Mazhar berkata, "Saya tidak kata beliau tidak boleh dikecam atau dikritik. Saya kata jangan melaknat beliau secara peribadi. Islam melaknat perbuatan tapi tidak melaknat individu secara mutlak. Melainkan mereka yang pasti dilaknat secara khusus seperti Iblis dan Fir'aun." Katanya lagi, "Cara kita hebohkan tindakan beliau pakai telekon itu mungkin menjadi promosi percuma kepada diri dan produknya. Padahal satu isu yang lekeh yang dilakukan untuk mempromosikan dirinya." Katanya lagi, banyak pondan dalam negara kita yang kita biarkan, bahkan kita raikan aksi-aksi mereka dalam filem dan karya. Tiba-tiba sahaja kita bising setelah dia pakai telefon di Mekah. Kita patut bantah sejak dari Malaysia lagi. Katanya lagi, kerajaan patut haramkan LGBT di negara Malaysia. Manakala pejabat Mufti Wilayah akan mengadakan pertemuan dengan Jabatan Pendaftaran Negara berkaitan dengan Muhammad Sajak, isu jantina beliau. Akhir sekali, berita harian melaporkan bahawa Muhammad Sajak telah dibawa keluar dari Mekah Al-Mukarramah oleh syarikat agensi pelancongan umrah. Dan tengok tadi perbezaan daripada awal kami video dengan lepas tu. Sebab tadi terlampau pagi, kesejukan dan aku tak makan lagi. Jadi aku berhenti kejap, aku makan. Lepas makan, baru aku sambung balik video. Selalulah ramai orang, aku malu-malu sikit buat video. Jadi boleh tengok dataran ni adalah checkpoint untuk ke Manik Urai Baru. Okay, nanti aku kongsikan sedikit pasal persekitaran Manik Urai Baru, Dun Manik Urai N41. Jadi korang tunggu je. Apapun,
sebelum tu korang subscribe, like, comment, share video ni agar aku dapat kembangkan idea-idea lagi dan bersemangat untuk membuat video-video akan datang. Oh ya, lupa aku nak kongsi sikit pasal gerai sana. Itu adalah gerai menjual lemang, cadangan majlis daerah untuk penduduk kampung Manik Orai Baru menjual lemang. Sekarang ni gerai ni hanya ada berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sahaja gerai untuk penduduk Manik Orai Baru menjual lemang. Tapi kalau ikutkan memang tak cukup lah dengan yang menjual lemang di tepi jalan tu. Tapi apapun, tahniahlah kepada majlis daerah kerana telah memberi peluang kepada penduduk Manik Orai Baru menyediakan tapak gerai untuk menjual lemang. Beberapa hari kemudian, hasil dari pertemuan di antara pejabat mufti wilayah persekutuan dengan Jabatan Pendaftaran Negara dan mengesahkan bahawa Nur Sajak atau Muhammad Sajak adalah lelaki, dan pendaftaran dari dalam IC beliau adalah lelaki, dan ini mengesahkan bahawa beliau adalah lelaki bukan perempuan.